Perang ini dipersenjatai dengan tiga rudal anti kapal hipersonik M22 Zircon. Admiral Nahimov adalah kapal penjelajah tempur sepanjang 250 meter yang sudah memiliki berbagai senjata termasuk 20 rudal supersonik P-700 Granite Raksasa. Melawan ancaman udara, kapal ini dibekali 96 rudal jarak jauh S-300 dan 40 rudal jarak pendek 9K-33 OSA. Selain itu, kapal Admiral Nahimov juga dibekali enam sistem senjata jarak dekat CIWS Kastan. Masing-masing sistem memiliki dua senjata Gatling 30 mm dan 8 rudal jarak pendek 9M311, ditambah 24 reload untuk total 192 rudal. Kapal Admiral Nahimov akan dilindungi oleh Ford M, versi S-300 yang lebih canggih tetapi masih versi yang lebih lama, dibandingkan dengan sistem S-350 dan S-400.